Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita. Saya sekarang sedang berada di siring laut Kota Baru. Ini tempatnya enak sekali ya, persis di depan kantor pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Saya cemburu, di kampung saya di Serang Banten tidak ada tempat seperti ini ya, sesak tempatnya. Saya bilang katakanlah selain sesak, sulit mencari tempat-tempat untuk wisata kota. Sebetulnya di kampung kita di Serang Banten, andai saja dulu pemilihan ibu kota provinsinya di utara, di pantai, itu bisa disulap menjadi kawasan wisata. Nah, ini lihat tata letaknya juga. Ini yang menarik sini. Yang menarik toiletnya, lihat toiletnya seperti haluan kapal deck ya di atasnya, terus ada gambar-gambar. Jadi masyarakat Kota Baru setiap sore bisa meluangkan waktunya untuk bersantai juga dengan lambang ikan ikan todak kalau nggak salah, lupa saya. Oke ya, saya mau wawancara mas-mas ini. Ya nggak apa-apa. Oke. Siapa ya? Apa kabar? Apa kabar? Ya, ya mas. Dari mana mas? Saya dari Serang Banten. Oh jauh banget ya? Jauh. Saya kagum sekali tempat ini ya. Mas asli sini berdua? Asli, kami di sini. Asli. Boleh tahu nama mas siapa? Saya Oji. Oji? Oji ini mas? Ini Jitni. Jitni? Yeah. Oji dan Jitni sering meluangkan waktu, melepas penat di sini? Iya, kadang-kadang lah. Kadang-kadang? Kenapa memilih? Orang dekat sini. Oh, dekat sini? Yeah. Kenapa memilih tempat ini? Ya, apa suasananya aja asik. Suasananya asik? Iya. Selalu setiap sore? Kadang-kadang mas. Mungkin seminggu ada 3 kali atau 4 kali. Seminggu 3 kali atau 4 kali ya. Bersih. Kenapa bisa bersih seperti ini tempatnya ya? Ya ini kita akui ya, pemerintah daerah sekarang peduli dengan pariwisata. Jadi dia fokusnya ke pariwisata memang. Makanya dia kebersihan dan keindahan itu jadi targetnya dia untuk selama pemerintahan beliau ini. Jadi masyarakat kota ketika ada pemimpinnya peduli pada pariwisata, artinya itu bagian dari apa, kesehatan jiwa begitu nggak? Betul, betul, betul ya, betul, pariwisata betul, itu ya iya. Bisa refreshing. Senang lah. Senang ya. Karena keluarga-keluarga banyak sekarang jadi tempat tujuan apa, melepas lelah apa dia sih kan keluarga. Ya. Soal sampah bagaimana? Soal sampah? Alhamdulillah sampah ini tertata rapi sekarang. Tertata rapi ya. Oke, mas, dua-duanya ini pegawai swasta atau? Swasta. Swasta ya? Oke, ini yang paling menarik sini sampahnya, lihat. Nih, jadi problem di kampung kita, ya di kampung kita, di kampung Anda, biasanya persoalan sampah. Ini sudah ada sampah organik. Tuh. Ya, sampah organik. Terus ini sampah anorganik dan sampah berbahaya atau beracun. Nah, Golagung TV melaporkan dari siring laut. Jika kamu ke Kota Baru, jangan lupa mampir ke sini. Ingat, Kota Baru gunungnya Bamega. Salam literasi.